Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah edisi Selasa 15 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsidin. Berikut paparan utama petang ini. Proses pengundian awal PRU15 paling sistematik. Pemberian lot tanah bagi pembinaan rumah generasi kedua Felda. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam sama Berita Wilayah. Tepat pukul 8 pagi tadi bermula secara rasminya proses pengundian awal PRU15 dan pilihan raya kecil Dun Bugaya Sabah. Lebih 224,000 anggota keselamatan dan pasangan layak menunaikan tanggungjawab di 578 pusat pengundian awal melibatkan 970 saluran. Kesemua pusat mengundi awal ditutup secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 5 petang. Setakat pukul 2 petang tadi, SPR memaklumkan 85% telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Di Melaka, 10,097 anggota tentera dan pasangan layak mengundi di 7 pusat pengundian awal melibatkan 4 kawasan parlimen, masing-masing Masjid Tanah, Alor Gajah, Tangga Batu dan Hang Tuah Jaya. Tinjauan di pusat pengundian awal di Kem Terendak menyaksikan proses pengundian berjalan lancar mengikut arahan dikeluarkan SPR. Pusat pengundian awal di Dewan Serbaguna Regimen ke-34 Artileri Diraja Kem Bera Pahang dibuka bermula 8 pagi tadi. 6 saluran mengundi dibuka untuk proses pengundian melibatkan 3,521 anggota tentera dan pasangan. Proses pengundian awal di Parlimen Bera turut berlangsung di IPD Bera melibatkan 279 anggota polis dan pasangan. Di Cameron Highlands, 353 anggota polis serta anggota tentera layak menunaikan tanggungjawab di 3 pusat pengundian. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands, DSP Shamsuri Mohamad Noor, antara yang menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bersama anggota lain. Di Perak pula, 31,291 anggota polis dan tentera serta pasangan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal di 72 pusat mengundi. Ketua Polis Negeri, Dato' Mohamad Yusri Hasran Basri berkata, daripada angka tersebut, 12,215 adalah warga PDRM manakala 19,076 lagi pengundi tentera. Beliau terdahulu meninjau proses pengundian awal di Kompleks Latihan Sukan Kontijen Perak, Jalan Pasir Putih, Ipoh. Sementara itu, 8,327 pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan pasangan melaksanakan tanggungjawab untuk Parlimen Lumut dan Kerusi Dun Pangkur. 18 saluran disediakan di 3 pusat mengundi iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkalan TLDM, Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM dan Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM 2 Lumut. Kesemua pusat mengundi ini ditutup tepat 5 petang. 29 pusat mengundi awal dibuka di Terengganu bagi membolehkan 7,025 pegawai anggota polis serta tentera dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ketua Polis Terengganu, Dato' Rohaimi Mat Isa memaklumkan terdapat 9 pengundi melibatkan anggotanya dijangkiti COVID-19. Bagi membolehkan semua pegawai dan anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih awal, Polis Johor telah mengatur jadual bertugas. Ia bagi memastikan tugas-tugas hakiki dapat dilaksana tanpa mengganggu proses undi awal. Perkara ini dimaklumkan Ketua Polis Negeri Dato' Kamarul Zaman Mamat yang terdahulu menunaikan tanggungjawab di Dewan Dato' On IPK Johor, Johor Bahru kira-kira 9.15 pagi. Sementara itu, 11,145 anggota tentera serta pasangan menunaikan tanggungjawab di 26 saluran di 10 kem seluruh Johor bermula 8 pagi tadi. Panglima 7, Brigade Ketujuh Infanteri Malaysia, Brigadier General Muhammad Suria Muhammad Saad memaklumkan angka pengundi paling ramai adalah di kem Mahkota Keluang seramai 4,426 termasuk pasangan. Beliau sebelum itu meninjau proses mengundi awal di Dewan Mahkota, kem Mahkota Keluang. 532 pegawai dan anggota polis menunaikan tanggungjawab masing-masing di Balai Polis Kampung Baru Subang, Sungai Buloh, Selangor. Satu laluan khas untuk pesakit COVID-19 tidak kritikal juga dibuka tetapi dengan arahan pegawai kesihatan. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abu Bakar turut mengundi di pusat ini berpuas hati dengan kelancaran proses undi awal. Sementara itu, 2 anggota ATM di Kem Sungai Buloh yang positif COVID-19 diiringi pegawai kesihatan untuk melaksanakan undi awal.
Pengundi dibawa menerusi laluan khas dibenarkan undi lebih awal serta dihantar pulang segera. Pada masa sama, 1,025 pegawai dan anggota ATM termasuk pasangan mengundi awal di kem Sungai Buloh. Kertas undi awal tidak akan dikira hari ini dan kesemua peti undi akan disimpan di lokap-lokap balai polis. Kertas-kertas undi tersebut hanya akan dikira pada hari pengundian Sabtu ini bermula pukul 4 petang di tempat pengiraan undi yang ditetapkan SPR serta disaksikan ejen-ejen calon. Semua tiga pusat mengundi awal di Parlimen Keluang Johor ditutup 5 petang. Sementara satu pusat mengundi ditutup 12 tengah hari tadi. Untuk laporan semasa dari Kem Mahkota Keluang, terus sahaja bersama Anas Makno. Silakan. Baik, betul tu Sahih. Terima kasih. Saya berada di Kem Mahkota untuk laporan terakhir undi awal bagi Parlimen Keluang P152, dan sejak pagi tadi kami berada di Dewan Mahkota Kem Mahkota ini bagi proses undi awal. Di sini seramai 4,260 anggota dan juga pasangan masing-masing membuang undi ataupun melakukan undi awal mereka di sini. Dan selesai saja pukul 5 petang tadi, maka berakhirlah sudah proses undi awal. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang berlaku sepanjang hari ini, kami bersama dengan Puan Noliati Makno, iaitu Pegawai Pengurus Pilihan Raya P152. Selamat petang, Puan. Selamat petang. Jadi macam mana untuk hari ini di Parlimen Keluang, selain Kem Mahkota ada tempat lain juga kan yang ada undi awal hari ini, macam mana prosesnya? Okey, bagi P152 Keluang, proses pengundian pada hari ini berjalan di 4 lokasi, di mana 3 kita jalankan di akan tutup di pukul 5 petang ini, manakala satu telah tutup pada jam 12 tengah hari dan salah satunya adalah di sini, Kem Mahkota. Dari segi peratusan yang keluar mengundi untuk hari ini pula macam mana? Alhamdulillah, peratusan pada hari ini sangat baik, di mana keseluruhan pengundi yang hadir pada hari ini berjumlah lebih kurang 92% lah. Keadaan cuaca juga menyumbang kepada jumlah pengundi yang hadir pada hari ini. Untuk Kem Mahkota saja juga sangat baik, iaitu 92% juga. Jadi sebenarnya angka yang tinggi ini sebenarnya dibantu oleh cuaca juga lah, ya. Jadi nak tahu juga, selesai sudah pukul 5 petang ni, apa akan berlaku pada peti-peti undi? Okey, selepas ini semua peti-peti undi yang ada pada hari ini ada sebanyak 12, kita akan bawa ke IPD Keluang untuk disimpan sehingga ke 19 hari bulan untuk penjumlahan undi. Jadi alhamdulillah selesai semua. Tahniah kepada Puan dan juga para petugas untuk hari ini. Jadi selesai juga untuk P152 di empat pusat mengundi awal di Kem Mahkota, Kem Batu 3, IPD Keluang dan juga Balai Polis Sri Lalang. Keseluruhannya paling ramai di Johor ini bagi Parlimen Keluang, iaitu 5,447 orang. Sekian dulu dari Kem Mahkota bagi Parlimen P152 Keluang. Kita teruskan laporan seterusnya di Port Dickson bersama dengan Noh Shikin. Silakan. Terima kasih, Hanas. Proses pengundian awal pilihan raya umum ke-15, PRU-15, melibatkan tentera dan pasangan di 5 buah parlimen di negeri ini berjalan dengan lancar. Namun pagi tadi, sebuah trak yang membawa 24 anggota tentera dalam perjalanan untuk mengundi awal di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson terlibat dalam nahas trak terbalik di kilometer 13 Jalan Cengkau Pilin dekat Durian Downs, Rembau. Dan seramai 18 anggota yang terlibat dalam kemalangan tersebut telah pun dihantar ke Hospital Rembau bagi mendapatkan rawatan yang lanjut. Baik, seterusnya proses pengundian awal PRU-15 di Kem Segenting ini baru sahaja melabuhkan tirainya dan di lokasi ini juga turut menerima kunjungan daripada calon PRU-15 bagi kawasan P132 Port Dickson. Dan untuk perinciannya bersama-sama saya ketika ini ialah Pegawai Pengurus bagi Pilihan Raya Parlimen Port Dickson, Encik Khairi Makmur. Baik, Cik Khairi, boleh Cik Khairi kongsikan perjalanan proses pengundian awal di Parlimen Port Dickson umumnya dan juga di Kem Segenting khususnya? Okay. Terima kasih, Puan.
secara keseluruhannya kita punya perjalanan pengundian awal untuk hari ini PRU 15 berjalan dengan baiklah. Kita bermula sejak awal 6.30 pagi tadi dengan menggerakkan 154 petugas ke tiga kawasan lah yang melibatkan kem Segenting, Pusasda dan IPD Port Eason untuk 7 pusat mengundi. Dan pengundi berdaftar untuk keseluruhan undi awal ni sebanyak 7,397 pengundilah, dan kita jangka lebih kurang 90% telah keluar mengundi. Untuk di kem Segenting saja kita jangkakan 97% lah telah keluar mengundi. Kita juga tidak menghadapi banyak masalah lah semasa proses pengundian berjalan, dan semuanya kita telah lakukan dengan persiapan yang rapi. Dan hari ini kerjasama yang diberikan oleh semua pihak pun amat baik, terutamanya daripada kem Segenting, Pusasda dan daripada IPD Port Dickson sendirilah. Dan kita harap pengundi semuanya berpuas hati dengan proses pengundian hari ini dan pengurusan pengundian untuk undi awal PRU 15 ini. Baik, Cik Khairi, ke mana pula peti undi untuk pengundian awal ini akan dihantar dan apa pula selepas ini persiapan untuk seterusnya? Okey, untuk pengundian awal ni kita melibatkan 20 peti undi, 10 di Pusasda, 5 di kem Segenting dan 5 lagi di IPD Port Eason. So ke semua peti undi ini setelah ditutup pada jam 5 petang tadi, kita akan hantar ke lokap IPD Port Eason lah. Di sana kita akan simpan peti berkenaan bersama dengan dokumen-dokumen yang berkenaan lah. Dan peti itu akan kita buka semula untuk buat pengiraan bagi penyembelahan undi nanti pada 19 hari bulan lah, seawal jam 3 petang nanti. Dan selepas ini kita akan memulakan proses untuk persiapan untuk undi undi biasa, pengundian biasa, dan untuk proses penjumlahan undi. Bagi pengundian biasa ni kita akan mulakan dengan proses semakan isi peti undi lah yang akan berlaku pada 18 hari bulan ini, pada hari Jumaat ni lah. Dan selain daripada itu, kita akan mempersiapkan kita punya tempat untuk proses penjumlahan undi yang akan berlangsung di Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson pada sebelah malamnya. Dan kita akan menyusun segala gerak atur yang berkaitan dengan penerimaan ataupun penjumlahan undi nanti dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih banyak Cik Khairi atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu perkembangan terkini bagi penutupan Dewan Pengundian Awal di Kem Segenting Port Dickson yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani menyifatkan proses pengundian awal teratur dan terkawal. Permati SPR turut memaklumkan proses kali ini paling sistematik berbanding sebelum ini. Laporan saya terima setakat hari ini daripada 970 saluran melibatkan 661 tempat mengundi di seluruh negara. Kita dapati bahawa suasana dalam keadaan teratur, dan daripada apa yang saya terima maklum balas daripada pihak pemerhati pihak SPR, mereka menyatakan bahawa proses pembuangan undi awal pada tahun ini merupakan antara proses yang paling sistematik dan berjalan dengan lancar. Tan Sri Akhil Sani terdahulu mengundi termasuk meninjau proses pengundian awal di Bukit Aman. Seramai 118,000 pegawai dan anggota terbabit dalam proses pengundian awal tersebut seluruh negara. Manakala di Bukit Aman sahaja, sejumlah 6,423 pegawai dan anggota menjalani proses pengundian awal, manakala 1,511 pemilih lagi pengundi pos. Proses demokrasi negara semakin matang dengan tiada sebarang insiden serius dilaporkan sepanjang tempoh kempen PRU 15. Setakat ini, hanya beberapa kes terpencil dilapor melibatkan kesalahan mencabut bendera parti di beberapa kawasan. Pengarah operasi PRU 15 PDRM, Datuk Sri Hazani Ghazali mengharapkan situasi harmoni itu berterusan sehingga hari mengundi Sabtu ini.
Setakat ini tak ada. Tak ada. Simple-simple case sajalah. Koyak poster itu ini. Itu biasalah. Kan? Ada soal dua ialah yang orang kata. So, jadi yang ini tidak menjejaskan keteram awam dan keselamatan, tapi alhamdulillah masih terkawal. Beliau menyatakan secara eksklusif kepada berita RTM selepas mengiringi Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani meninjau proses undi awal di markas Brigade PGA Ceras. Tambah Datuk Sri Hazani lagi, pasukan op cantas khas telah ditubuhkan bagi memantau dan mengambil tindakan terhadap sebarang kekacauan yang berlaku sepanjang tempoh pilihan raya. Bagi mengelak risiko penularan, individu positif COVID-19 yang mengundi pada PRU15 diasingkan daripada pengundi lain. Selain itu, menurut Timbalan Pengerusi Dr. Azmi Sharom, proses pengundian di pusat pengundi dilakukan dengan cepat bagi individu yang dijangkiti. Individu yang positif perlu memaklumkan kepada pegawai Kementerian Kesihatan mengenai status kesihatan sebelum hadir ke pusat mengundi. KKM akan mengasingkan pengundi positif dan memastikan individu berkenaan menunaikan tanggungjawab dengan segera. Setakat 4 petang tadi, 28 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 6 negeri menempatkan lebih 3,000 penduduk terjejas banjir. Untuk perkembangan cuaca semasa, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Sazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat keadaan hujan dan ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar perairan pantai timur semenanjung Malaysia pada ketika ini, terutamanya di kebanyakan tempat di negeri Kelantan dan juga di sekitar perairan negeri Terengganu dan juga negeri Pahang. Keadaan hujan juga turut dilihat di bahagian Johor Timur pada ketika ini. Juga turut dilihat hujan masih lagi sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, iaitu di bahagian pedalaman negeri Pahang dan juga di satu dua tempat di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur. Namun hujan di sebelah pedalaman ini kita jangkakan untuk boleh reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Bagi hujan di sebelah pantai timur, kita jangkakan untuk hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia timur pula. Dilihat di sini hujan dan ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar barat negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching, Serian, Sibu dan juga Sarike. Dan juga di negeri Sabah, kita dapat lihat hujan di hampir keseluruhan negeri, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah dan juga di sekitar Sandakan dan juga Tawau. Keadaan hujan di kedua-dua negeri ini kita jangkakan untuk boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan boleh lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur dan juga di bahagian utara semenanjung Malaysia. Juga menjelang keesokan paginya, keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita jangkakan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga di sekitar utara negeri Sarawak. Bagi negeri Sabah pula, kita jangkakan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, pantai barat dan di hampir keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Selinda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Calon-calon Barisan Nasional perlu kekal fokus untuk menang PRU15 di kawasan masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap menuju hari-hari terakhir kempen, polemik sesama parti komponen juga perlu dikurangkan. Beliau turut mengharapkan rakyat membuat pilihan bijak Sabtu ini. Kita sedar siapa yang boleh bantu kita, siapa yang boleh jaga kepentingan kita atau siapa yang hanya boleh berjanji tetapi janji dimungkiri. Bagi saya, kalau kita kenal sekali sudah, bak kata orang, jangan dipatung oleh ular daripada satu lubang. Takkan kita tak sedar, lubang tu ada ular. Dan kita nak pergi ulur kaki sekali lagi, kenapa? Dalam perkembangan sama, beliau menegaskan keutamaan Barisan Nasional adalah memenangi PRU15 untuk membentuk kerajaan daripada memikirkan gabungan atau jajaran yang akan dipilih dalam pembentukan kerajaan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata sebarang penggabungan dengan mana-mana parti perlu diputuskan oleh parti dan bukannya diputuskan secara bersendirian. Perdana Menteri menyatakan komitmen kebajikan warga Felda terus jadi keutamaan kerajaan. Bukan hanya generasi pertama tetapi kedua dan ketiga. Salah satu usaha yang dilaksanakan adalah pemberian lot tanah bagi pembinaan rumah untuk generasi kedua. Sehingga kini, 8,670 lot tanah dikenal pasti dan usaha tersebut akan diperluas ke seluruh rancangan. Felda beri bayaran kepada Felda, cuma mereka perlu membayar premium tanah. Dan premium tanah dikeluarkan oleh Kajian Negeri. Jadi itu terserah kepada Kajian Negeri, tapi saya difahamkan rendah dia punya premium. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakannya selepas program ramah mesra bersama peneroka Felda Lasah di Sungai Siput, Perak. Selain itu, kerajaan juga memperuntukkan RM20 juta untuk skim jaminan kredit perumahan sebagai pembiayaan pembinaan rumah lot serta dana RM10 juta bagi meningkatkan kapasiti perniagaan. Ketika berucap pada majlis sama, Perdana Menteri memaklumkan Felda bersetuju menghapuskan hutang 70 peneroka Felda Lasah yang sebelum ini terpaksa menanggung kerugian RM1.8 juta akibat serangan gajah. Selain daripada itu, saya beritahu kepada pengurus besar, jangan setakat kita selesaikan hutang tetapi ambil tindakan bagaimana nak mengelakkan ataupun untuk mengurangkan serangan gajah untuk akan datang. Kalau tidak, gajah serang lagi. Gajah serang lagi, hutang lagi. Keyakinan rakyat dan kestabilan negara. Tiada janji mustahil, hanya bukti yang ditampil. Bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam bual bicara khas kestabilan dan kemakmuran. Kita ke Bumi Kenyalang, Sarawak umum hari kelepasan am pada 18 dan 19 November. Perincian lanjut bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak mengisytiharkan hari kelepasan am pada 18 dan 19 November bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini.
Pejabat Premier Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan keputusan ini bagi memberi ruang kepada pengundi untuk balik ke kawasan masing-masing. Ini selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam bagi memudahkan keluarga Malaysia menunaikan tanggungjawab mengundi pada Sabtu ini. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada sidang media di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak, daerah Tanjung Manis memaklumkan 18 November ini sebagai cuti umum bagi memberi laluan kepada rakyat negeri ini menunaikan proses demokrasi. Jelasnya, kerajaan negeri mengambil keputusan itu selepas berbincang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Selangau semalam. Baik, seramai 12,256 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pasangan seluruh Sarawak menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih berdaftar pada proses pengundian awal hari ini. Menurut Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Marzuki Mohamad, proses pengundian berlangsung di 16 pusat pengundian awal. Jumlah anggota ATM tersebut merangkumi anggota tentera yang bertugas di pangkalan serta pengundi pos yang bertugas di pos kawalan sempadan. Untuk keseluruhan di Sarawak ni lah, seramai 12,256 anggota tentera dan pasangan yang akan mengundi, yang mana melibatkan lebih kurang 10 kawasan parlimen lah. Jadi from here, daripada di kawasan sekitar Kuching, Sibu dan juga di Miri. So, keseluruhan Sarawak. Lieutenant General Datuk Marzuki ditemui selepas mengundi di Pusat Mengundi Dewan Serbaguna Markas 1 Division Angkatan Tentera Darat Kem Muara Tuang, Kota Samarahan. Beliau mengundi kira-kira pukul 8.50 pagi di saluran 1, manakala isteri beliau, Datin Safra Haji Ahmad, mengundi di saluran 4 di pusat pengundian yang sama bagi kerusi Parlimen Kota Samarahan. Turut mengundi dua pengundi yang baru pertama kali menunaikan hak mereka sebagai pemilih berdaftar. Menunaikan tanggungjawab saya pada negara, ini juga sejarah saya, sejarah pertama kali mengundi. Saya rasa gembira dan amat rasa dah dapat menunaikan tanggungjawab saya sebagai anggota tentera kan. Mereka merupakan antara 4,858 pengundi awal bagi Parlimen Kota Samarahan. Sementara itu, di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Jalan Badrudin Kuching, seramai 830 orang pegawai dan anggota menunaikan tanggungjawab mengundi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri melawat pusat undi awal kira-kira pukul 8.30 pagi untuk bertemu para pegawai dan anggota serta petugas Suruhanjaya Pilihan Raya di lokasi. Dalam sidang media di Kuching, Datuk Muhammad Azman memberitahu seramai 8,050 orang bersamaan 82% kekuatan pegawai kanan dan pegawai rendah polis termasuk pasangan dan pasukan gerakan UMN, seramai 412 orang menunaikan tanggungjawab mengundi. Jadi untuk undi awal di sini di Kerajaan Sarawak sebanyak 55 pusat mengundi awal dengan 103 saluran untuk pilihan Sarawak telah diwartakan sebagai pusat pengundian awal. Bagi pilihan raya umum ke-15 ini katanya 1,821 orang bersamaan 21.3% kekuatan layak mengundi dan telah diproses. Manakala seramai 3,147 anggota PDRM Sarawak bertugas menjaga 55 pusat mengundi awal dan 103 saluran mengundi awal. Hadir sama mengundi Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, DCP Datuk Manca Atta. Saudara, setelah kejayaan pelaksanaan beberapa siri showcase Kembara 76, kali ini program tersebut berada di Tatau, iaitu di rumah panjang Vicky, Jalan Tatau Bintulu. Keterujaan masyarakat di sini bersama-sama memeriahkan showcase Kembara 76 jelas terpancar menerusi sokongan dan kerjasama penduduk di rumah panjang berkenaan. Baik, kali ini kita berlangsung bersama Abang Iskandar Shah, Abang Rosli di rumah Vicky. Is, silakan. Ya, setelah beberapa siri showcase Kembara 76, kali ini kita berada di Tatau Rumah Panjang Vicky, Jalan Tatau Bintulu, yang mana saya difahamkan banyak acara yang telah disusun dalam program showcase kali ini. Untuk menerangkan lebih terperinci acara yang berlangsung di sebelah pagi tadi dan acara rasmi di sebelah malamnya, kita kini bersama dengan penerbit iaitu Rajesh Booking untuk bersama dengan kita. Salam sejahtera.
Dan selamat petang, Rajesh. Selamat sejahtera, selamat petang. Okey, baiklah Rajesh. Boleh tak Rajesh terangkan apakah program yang berlangsung pada sebelah pagi tadi? Okey, pada hari ini kita mengadakan showcase Gembara 76 yang bertempat di rumah Vicky Angkalom, Jalan Tatau Bintulu. Okey, pada sebelah pagi tadi kita telah pun mengadakan pameran bersama agensi dan juga persembahan DJ Corner bersama DJ DJ Bintulu FM. Itu pada sebelah pagi tadi. Dan disambung pada sebelah petang, kita telah pun mengadakan sesi karaoke santai bersama penduduk-penduduk di Rumah Panjang dan juga kita mengadakan kuis juga pada sebelah petang. Dan acara kemuncak pula adalah pada sebelah malam ini. So bagaimana pula acara yang berlangsung pada malam ini? Baik, untuk acara kemuncak pada malam ini, kita akan adakan konsert yang bermula pada pukul 8 malam nanti yang akan menampilkan penyanyi-penyanyi popular Sarawak. Kita ada Jimmy Nyaing, kita ada Florence Low, Ita Medin. Kita juga menjemput penyanyi Stephen Mel, Richard Joss dan juga Nicole. Dan konsert pada malam nanti akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' John Sikitayai, Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap ADUN N60 Kakus dan juga kehadiran pengarah penyiaran negeri Sarawak yang berbahagia Encik Nasrul Hakim Mohamad Noh. Ya, terima kasih Rajas dengan perkongsiannya tadi dengan pengisian aktiviti yang telah berlangsung pada sebelah pagi tadi. So bagi anda yang berada di sekitar kawasan Tatau, jangan lupa jom kita sama-sama meraihkan pada malam ini tepat pada pukul 8 malam untuk bersama-sama menyaksikan 6 orang artis tempatan iaitu Nicole, Jimmy Naing, Ita Medin, Florence Law, Richard Goss dan Stephen Mel. Sekian dahulu perkongsian saya untuk showcase Kembara 76 kali ini. Kembali semula dengan rakan setugas di studio. Baik, terima kasih Abang Iskandar atas laporan anda. Sekian berita dari Sarawak. Saudara, sama-sama kita saksikan program Untukmu Malaysia bersama Timbalan Premier Sarawak Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian pada pukul 7 malam di TV1 dengan kupasan tajuk Sehat dan Selamat. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak. ...15,048 warga tentera dan pasangan mengundi awal hari ini di Negeri Sembilan. Laporan penuh langsung bersama Syafiq Azrul Zafri. Seramai 15,048 warga tentera dan pasangan terlibat dalam proses pengundian awal PRU-15 di Negeri Sembilan. Panglima Brigade Pertama Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Saiful Hisham Baharun berkata, mereka terdiri daripada Tentera Darat Malaysia, TLDM dan juga TUDM. Ia melibatkan 5 kerusi parlimen di negeri ini iaitu Parlimen Rasah di Kem 1 Brigade, Parlimen Seremban di Regimen 508 Askar Wataniah, Parlimen Tampin di Kem Said Sirajuddin Gemas serta masing-masing 2 tempat mengundi bagi Parlimen Port Dickson dan Parlimen Rembau. Persiapan di semua lokasi adalah mengikut seperti mana standing order daripada SPR yang mana mengikut apa yang telah diputuskan oleh SPR dan sebagainya. Jadi persiapan telah dibuat berdasarkan kepada susunan yang telah dibuat dan saya percaya ianya telah menepati standard SPR yang diajarkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kem Segenting, Port Dickson. Dalam pada itu, 5 calon Parlimen Port Dickson berkunjung ke lokasi tersebut. Antaranya yang kelihatan calon BN Datuk P. Kamalan Naden, calon PN Rafi'i Mustafa, calon bebas Abdul Rani Kulub Abdullah termasuk calon PH Datuk Sri Amiruddin Harun dan calon pejuang Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Penglibatan rakyat pada PRU-15 amat penting dalam membantu mewujudkan kestabilan politik negara. Justru rakyat perlu melaksanakan tanggungjawab untuk keluar mengundi Sabtu ini. Menurut penganalisis politik UiTM, Mujibu Abdul Muiz, nilai satu undi itu penting kerana ia merupakan hak bersuara rakyat bagi menyampaikan hasrat mereka kepada barisan kepimpinan yang bakal mentadbir negara.
Dengan mengundi, kita dapat menghantar isyarat yang betul kepada parti politik. Kita dapat menyatakan hasrat kita sama ada kita ini protes kepada mereka ataupun menyokong mereka ataupun apa juga cara itu dengan mengundi itu sendiri. Kerana kalau kita tidak mengundi, maka peratusan keluar mengundi itu akan merendahkan peluang pada mana-mana parti politik untuk memahami apa sebenarnya hasrat pengundi. Beliau turut berharap pengundi 18 tahun tidak memboikot undi kerana ia merupakan tindakan yang bakal menafikan hak bersuara rakyat. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hassan, optimis parti itu boleh merampas kembali kerusi Parlimen Tampin dan Kuala Pilah pada PRU15. BN juga yakin mampu merampas Port Dickson yang dikuasai PH ketika ini melalui usaha dan gerak kerja yang kuat daripada jentera parti. Dan gerak kerja jentera amat baik, baik di Kuala Pilah, baik di Tampin maupun di Jempol, kan? InsyaAllah kita akan dapat sekurang-kurangnya 5 kerusi daripada 8. Kita cuba dapat lagi satu untuk kita tambah bilangan jumlah kerusi parlimen daripada Negeri Sembilan untuk kita bersama-sama memberikan jumlah kepada untuk menubuhkan kerajaan BN di Putrajaya pada selepas 19 bulan nanti, insyaAllah. Beliau yang juga calon BN Parlimen Rembau berkata demikian ketika ditemui pada tinjauan mesra di Pekan Cengkau, Rembau. Nada sama turut disuarakan calon Parlimen Kuala Pilah, Datuk Adnan Abu Hassan dan calon Parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa yang tekad merampas kedua-dua kerusi yang pernah dimenangi BN pada PRU13. Dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Syafiq. Polis membuka kertas siasatan berhubung perbuatan khianat merosakkan poster parti politik di Parit Jawa selepas menerima laporan Ahad lepas. Jelas Ketua Polis Daerah MUA, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz, laporan mengenai kejadian diterima di Parlimen MUA itu diterima di Balai Polis Parit Jawa. Hanya ada satu report dibuat pada setakat ini pada minggu lepas yang disiasat dia buat atas kesalahan pilihan raya dan tak ada tangkapan. Tak ada saksi, tak ada apa. Bendera, bukan bendera, poster itu telah dirosakkan. Jadi kita buka di bawah masih dalam siasatan. 10 laporan polis diterima Polis Melaka berkaitan kes khianat sepanjang kempen PRU15 hingga semalam. Daripada angka itu, 5 kertas siasatan telah dibuka dan masih dalam proses siasatan. Antaranya termasuk kes khianat mencabut bendera parti lawan seperti yang dilaporkan sebelum ini. Dan ya, polis sentiasa memantau ceramah atau kempen yang dijalankan. Itu saja. Salah-salah laku yang macam mana? Ya. Ini khianat lah. Banyaknya khianat. Ya. Sekitar daerah... Boleh kata di semua daerah pun ada. Secara keseluruhan, keadaan kempen PRU15 di Melaka masih lagi terkawal dan baik. Datuk Zainal berkata demikian selepas meninjau proses undi awal di IPK Melaka. Secara keseluruhan, beliau berpuas hati dengan perjalanan proses undi awal tersebut. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa kini kembali dikenali sebagai Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA berkuat kuasa serta-merta. Menurut Presidennya, Datuk Nur Azmi Ahmad, penjenamaan semula itu bertujuan untuk memberi nafas baru dalam memperkasakan bola sepak Melaka. Jelas Datuk Nur Azmi, seiring dengan perubahan itu, nama pasukan negeri itu, Melaka United FC, juga akan ditukar kepada Melaka FC. Menerusi perubahan ini, beliau yakin ia dapat menyuntik semangat para pemain sekaligus memastikan skuad itu kembali semula ke saingan Liga Super musim 2024 nanti. Saya tak nampak Musa tu adalah satu jenama yang boleh membangunkan ataupun menaikkan nama Melaka. Dan saya mencuba yang terbaik. Jenama sebenarnya tidak penting. Dari segi pentadbiran itu lebih penting daripada jenama. Kalau kualiti pentadbiran sukan itu berjalan dengan lancar, saya rasa kita dalam masa setahun saja kita menanti, kita dah tahun 2024 kita masuk ke Liga Super.
Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran dan Undian Rasmi Governor Cup 2022 di Air Keruh malam tadi. Mengulas lanjut katanya, barisan pemain bagi Melaka FC akan menampilkan pemain tempatan khususnya anak kelahiran Melaka. Pencarian akan dilakukan menerusi Liga Tempatan seperti Governor Cup 2022 yang bakal berlangsung pada 26 November hingga 1 Januari 2023. Sebanyak 17 pasukan akan menyertai kejohanan tersebut. Negeri di bawah bayu juga memberi tumpuan hari pengundian awal PRU15. Untuk laporan penuh, langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Ya, sahih. Suasana pengundian awal untuk anggota keselamatan dan pasangan sempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 di Sabah berjalan dengan lancar. Terdapat saluran pengundian dibuka seawal pukul 7.30 pagi lagi dan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang tadi, membabitkan Ibu Pejabat Polis Kontinjen, Ibu Pejabat Polis Daerah dan Kem Tentera. Ikuti rangkumannya yang telah disediakan. Di Kota Kinabalu, Peseru Jaya Polis Sabah, Dato' Idris Abdullah berkata, seramai 11,835 anggota PDRM yang layak mengundi pada kali ini. Daripada itu, 9,116 terdiri pegawai dan anggota PDRM termasuk pasangan PGM membuat undian awal manakala selebihnya mengundi pos. Sebanyak 41 buah pusat mengundi seluruh negeri telah dibuka dengan 47 saluran. Cuma saya minta lah kepada calon-calon dan penyokong-penyokong, kita patuhilah di bawah atas peraturan pilihan raya tu ya. Yang mana dibagi kita garis panduan terhadap cara-cara kita berkempen dan sebagainya. Kalau pihak calon dan penyokong dapat mematuhi, kita rasa perjalanan PRU ni berjalan dengan lancar dan baik. Dan tidak akan ada berlaku apa-apa benda-benda yang mugat keteneteraman awam. Beralih kepada proses pengundian awal, melibatkan 2,981 anggota tentera dan pasangan, melibatkan 5 saluran di Sekolah Agama Rakyat Kem Lokawi untuk Parlimen Putatan. Kita dah buat dia punya rotation agar mereka melaksanakan pengundian mengikut company dan juga mengikut unit dia masing-masing. Pada peringkat awalnya, mereka perlu melapor di kemah pasukan masing-masing terlebih dahulu untuk mendaftar dan seterusnya membuang undi. Dan setelah mereka membuang undi, dan mereka perlu mendaftar balik di kemah pasukan masing-masing. Keseluruhannya, lebih 6,000 anggota tentera darat layak mengundi awal bagi PRU15 di 12 pusat pengundian awal di Sabah melibatkan daerah Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu. Sementara itu, di Kinarut Papar, seramai 635 pemilih pendaftar dalam kalangan anggota Brigade PGS Sabah telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Parlimen Papar mempunyai seramai 59,942 pengundi berdaftar dan daripada jumlah itu, 825 didaftarkan sebagai pengundi awal. Beralih bagi Parlimen Sepanggar, proses pengundian awal melibatkan 1,560 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Kota Kinabalu bertempat di Sekolah Kebangsaan TLDM berjalan lancar. 4 saluran undi disediakan melibatkan 31 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan 4 polis pengiring bertugas. Seterusnya, seramai 283 anggota Markas Wilayah Laut 2 dan pasangan menunaikan pengundian awal di Dewan Azim Kompleks Perumahan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Taman Samudra Batu 5 di Sandakan. Untuk mengundi setakat ini berjalan seperti yang diharapkan, alhamdulillah, mengikut tuntutan SPR dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam sana, dalamnya agak terkawal, suasana dewannya berekon dan selesa dan sebagainya. So kita dapati semuanya berjalan seperti yang direncangkan, alhamdulillah. Sebelum ini saya mengundi di Markas Wilayah Laut 1 dan saya berharap kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menunaikan tanggungjawab bagi mengundi untuk negara pada masa akan datang. Saya berasa amat bertuahlah pada hari ini dapat bersama-sama isteri untuk mengundi.
Masih di Sandakan, tinjauan di pusat mengundi rumah kelab ibu pejabat polis daerah IPD Sandakan menyaksikan 237 anggota polis menjalankan tanggungjawab seawal pukul 8 pagi. Manakala di pusat mengundi awal, mes pegawai kanan pasukan polis Merin Sandakan pula seramai 137 anggota terlibat mengundi. Tinjauan turut dibuat di Ibu Pejabat Batalion 20, pasukan Gerakan AM melibatkan 196 anggota dan pasangan. Seterusnya, proses pengundian awal melibatkan 1,376 anggota keselamatan yang bertugas di Zon Selamat Timur Sabah, E-Zon, termasuk pasangan melibatkan 5 pusat pengundian awal berjalan dengan lancar sehingga ditutup pukul 5 petang tadi. Pengundian berlangsung di Dewan Seri Mawar. Proses undi awal melibatkan kawasan P188 Lahad Datu yang terdiri daripada anggota-anggota keselamatan yang bertugas di sekitar daerah Lahad Datu berjalan lancar, selamat, aman dan terkawal. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar sehinggalah pukul 5 petang kita tutup peti undi. Tidak ada apa-apa yang berlaku, semuanya berjalan mengikut piawaian peraturan yang telah ditetapkan oleh SPR. Tidak ada anggota-anggota yang melanggar peraturan sepanjang proses undi awal ini. Semuanya memberikan kerjasama yang padu dan baik kepada kami lah. Manakala bagi proses pengundian awal bagi ibu pejabat polis daerah Keningau menyaksikan 252 anggota dan pesara polis menunaikan tanggungjawab. Proses dilaksanakan secara bergilir bagi mengelak kesesakan di kaunter mengundi. Bahang kempen pilihan raya umum ke-15 PRU-15 yang berlangsung ketika ini turut dapat dirasai melalui perang kempen calon-calon yang bertanding melalui pelbagai platform media sosial. Sudah pasti kempen melalui media sosial bukanlah satu perkara baharu. Umpama dunia di hujung jari dengan informasi bak cendawan melata selepas hujan. Ikuti kupasan Serina Olivia Chong mengenai pro dan kontra kempen medsos PRU-15 kali ini. Sebagai medium komunikasi pilihan, sudah pasti setiap calon daripada parti masing-masing berhempas pulas berkempen dalam menyampaikan misi dan visi. Setiap calon dilihat cuba mendapatkan perhatian umum, mempraktiskan hak demokrasi bersuara melalui saluran di media sosial, sama ada langsung atau berakam. Lebih menarik, setiap posting boleh merekodkan bilangan tontonan, reaksi pilihan ataupun komen pendapat awam. Calon juga secara spontan boleh menjawab atau menambah pandangan pertanyaan yang diajukan sekaligus membolehkan interaksi pelbagai hala dengan calon yang bertanding. Perantara yang digunakan oleh orang ramai mengemukakan idea ataupun pandangan secara bebas. Jadi dalam konteks ini kita kena faham bahawa jika sekiranya media sosial itu digunakan untuk tujuan kempen oleh seseorang calon, calon yang menggunakan fakta mungkin akan meraih undi yang lebih baik daripada calon yang mengemukakan pandangan. Ada juga kebaikan ini. Kalau anti, kita senang saja mau tulis apa-apa keburukan kebaikan kita di sana, senang kita lapas. Salah satu daripada kebaikan dia cepat. Pastikan yang kita lapas ataupun tulis dalam kita punya media sosial itu, pastikan dia sahih betul. Baik je, kita tak ada bercampur gaul lah. Itu zaman-zaman COVID ni memang bagus lah. Tapi yang tak eloknya dia banyak ada tambah asam, ada tambah garam. Yang itu yang kita tak tahu betul atau tidak. Maknanya kita boleh baca, kita boleh dengar. Tapi nak percaya 100% itu susahlah sebab kita tak tahu benda tu betul ke datang daripada sumber-sumber yang sahih. Media sosial pada hari ini memanglah berleluasa. Kita tahu budak-budak kecil pun dah pandai menggunakan media sosial. Dan perkara yang utama saya rasa media sosial ini ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita perlu menapislah. Kita kena baca, kita kena ambil tahu dan kita kena tapis. Kebaikan dia, kita cepat dapat maklumat. Kalau boleh pastikan berita tu sahih lah, betul. Lepas tu sebagai orang muda, kita mesti lebih bijak menilai kesahihan berita tu. Okey, umum mengetahui bahawa platform media sosial adalah salah satu platform yang digunakan remaja pada masa kini untuk memperolehi
banyak maklumat lebih-lebih lagi berkaitan dengan PRU kali ini. Namun begitu, kita perlu pandai menilailah dari segi baik dan buruknya. Seterusnya, isu dimanipulasi disebar ataupun hangat dengan lambakan maklumat yang tuntas tersebar di media sosial sudah pasti memberi kesan yang besar terhadap pandangan dan pemikiran pengguna itu sendiri. Oleh itu, jadilah pengguna media sosial yang bijak, tahu asingkan fakta ataupun auta. Laporan Srinali Wiechong, RTM. Baik, sekian berita dari Negeri di bawah bayu untuk petang ini. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Sahih Samsudin dalam berita wilayah. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin. Di Labuan, dua pusat mengundi awal dibuka sehingga 5 petang bagi membolehkan 1,444 pengundi awal menunaikan tanggungjawab mereka. Proses pengundian awal lancar dengan kawalan keselamatan. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Ahmad Jawila menjelaskan 10 hari kempen PRU di Labuan menyaksikan 96 permit ceramah dikeluarkan. Pihak polis tidak ada menerima sebarang laporan polis yang berkaitan dengan perbuatan khianat dan juga salah laku mana-mana parti politik sepanjang tempoh berkempen ini berlangsung di Labuan. Berdasarkan pemantauan pasukan Cantas yang ditubuhkan oleh pihak PDRM yang memantau ke semua ceramah dan juga kempen yang berlangsung, tidak ada dikesan mana-mana parti yang melontarkan isu-isu sensitif. Pelaporan berita oleh agensi media termasuk Media Baharu ketika kempen PRU15 dibuat secara beretika. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memberitahu sehingga kini pihaknya tidak menerima sebarang laporan mengenai mana-mana media yang menyiarkan berita-berita palsu atau menyentuh sensitiviti kaum, agama serta institusi diraja sejak proses penamaan calon 5 November lepas. Hormati pengamal media, mereka bukan orang yang berpihak. Mereka adalah profesional yang mana profession mereka mesti dihormati. Tidak harus timbulkan suasana yang menghalang pekerjaan para pengamal media. Dan saya harap itu dapat dipatuhi oleh semua. Beliau kata demikian selepas program penyerahan peranti siswa di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak, Bagan Datuk Perak. Hanya 3 laporan polis diterima Polis Daerah Kuala Muda Kedah sepanjang tempoh kempen PRU15. Kes yang dilapor melibatkan pecah stor, koyak poster dan penafian beri wang ketika berkempen. Kesemua kes membabitkan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. So kita nasihatkan kepada semua calon dan juga penyokong-penyokong parti yang sekarang ini masih lagi dalam tempoh berkempen. Tempoh berkempen sehingga 18 hari bulan, 12 tengah malam. Saya syorkan supaya berkempenlah secara berhemah, bersabar dan tidak adalah menimbulkan apa provokasi di antara satu antara parti. Beliau ditemui selepas menunaikan tanggungjawab undian awal di Sekolah Latihan Asas Kepolisan Daerah Kuala Muda di Sungai Petani. Berbaki kurang 4 hari sahaja lagi sebelum tempoh berkempen PRU15 tamat, calon-calon serta jentera-jentera parti di Kelantan terus menggandakan aktiviti di parlimen masing-masing. Calon Barisan Nasional Parlimen Pasir Mas, Dato' Abdul Ghani Harun bersama jentera antara yang giat melakukan pelbagai program bersama penduduk selain tinjauan ke pasar serta lokasi awam. Tempoh kempen yang semakin singkat membuatkan tiada istilah berehat bagi calon, apatah lagi kawasan yang ditandingi ketika ini dilanda banjir. Menyantuni penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS serta kediaman dinaiki air antara rutin harian.
Rakyat-rakyat di sini ni mau dahagakan pembangunan. Daripada pembangunan ini, dia akan dapat mencari rezeki dan dia dapat mengembangkan ekonomi untuk menyara keluarga dia. Jadi kita jangan memandulkan pemikiran rakyat. Kita teruskan perjuangan rakyat ini untuk dia mendapat kelebihan untuk hidup, menyara keluarga, anak bini dia dan seterusnya. Daripada langkah itu, dia akan sayang kepada negara, bangsa dan agama dia. Beliau meninjau PPS SK Kedai Tanjung Pasir Mas yang menempatkan 30 penduduk daripada 9 keluarga. Parlimen Pasir Mas menyaksikan pertemuan empat penjuru apabila penyandangnya Ahmad Fadli Syari dari Pakatan Nasional ditentang tiga calon lain. Masing-masing Dato' Abdul Ghani Harun, Barisan Nasional, Dato' Husam Musa, Pakatan Harapan dan Nasrul Ali Hassan Abdul Latif Putra. Dengan baki kempen, Barisan Nasional Pahang melipat gandakan usaha bertemu pengundi, terutamanya pengundi kali pertama. Pengerusi Barisan Nasional Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, parti itu akan meneruskan kempen secara sihat dan menguar-nguarkan kejayaan dan perancangan kerajaan negeri kepada rakyat. Saya ucapkan syabas tahniah kepada jentera parti. Mereka nampaknya begitu bersemangat untuk memastikan kemenangan calon Barisan Nasional. Saya harap mereka teruskan sehingga ke saat-saat akhir. Dan dalam masa yang sama juga, saya berpesan kepada mereka untuk terus menjejaki pengundi-pengundi yang belum ditemui, termasuklah pengundi automatik umur 18 tahun ke atas. Beliau berkata demikian selepas program Ramah Mesra bersama penduduk Mukim Cenur Maran. Turut hadir calon Barisan Nasional Parlimen Maran, Datuk Seri Shaha Niza Shamsuddin. Far so good, insyaAllah. Saya nampak apa ni, sambutan pun sangat menggalakkan, terutama di kalangan anak-anak muda. Sebab misi kita ialah untuk membawa pembangunan dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan di Maran ni. Itu yang kita nanti-nantikan selama ni lah. Naib juara Liga Super Terengganu TFC menerima suntikan penajaan RM1.6 juta sebagai persiapan menghadapi saingan musim depan, termasuk beraksi dalam kempen Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2023. Penajaan tersebut disumbang oleh tiga anak syarikat pelaburan milik kerajaan negeri, Kumpulan Terengganu Incorporation. Saingan Piala Malaysia dan kita sajikan kepada anda semua. Tiga syarikat berkenaan adalah Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad, Syarikat Air Terengganu Sdn Berhad dan Ladang Rakyat Terengganu Sdn Berhad. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TFC Sdn Berhad, Abdul Rashid Yusof, pihaknya berbesar hati menerima penajaan tersebut yang dilihat mampu meningkatkan lagi motivasi dan prestasi industri bola sepak negeri. Berjuang di dalam kita punya ladang dan sebagainya. Jumlahnya telah meningkat. Jadi saya rasa penghormatanlah kepada pihak TIR dan juga anak-anak syarikatnya MP Ladang Rakyat juga satu kepada TFC dan juga keseluruhan rakyat Terengganu. Terdahulu beliau hadir menandatangani perjanjian penajaan tersebut di Ibu Pejabat TFC Gong Badak Kuala Nerus. Turut hadir Presiden dan Pengarah Eksekutif Terengganu Incorporation, Burhanuddin Hilmi Muhammad Elias Harun. Penajaan itu bakal menjana peluang dalam aspek pemasaran strategik seperti promosi logo penaja pada jersey, tapak pemasaran hari perlawanan, penjenamaan kit latihan rasmi, iklan penaja di media sosial dan lain-lain. Kerjasama ini telah pun terjalin sejak tahun 2017. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.